Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Aduh, silau banget nih. Jarang-jarang mulai opening video langsung ada di pantai ya kan. Sekarang ini aku lagi ada di Pantai Kuta, teman-teman. Aku mau review salah satu hotel yang ada di dekat sini. Kayak gimana hotelnya? Kita langsung mulai aja videonya, yuk. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Sesuai judul di video ini, hari ini aku mau review salah satu hotel yang lokasinya ada di depan Pantai Kuta. Nah, aku baru aja keluar dari Pantai Kuta dan lokasi hotelnya itu persis di seberangnya pantai, teman-teman. Tuh. Namanya Citadines. Kok mirip kayak merek pasta gigi ya? Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam hotelnya. Yuk! Citadines Kuta Beach ini hotel bintang 4 yang lokasinya ada di Jalan Pantai Kuta. Di depan hotelnya ada signage tulisannya Citadines Apart Hotel. Maksudnya apa ya? Mungkin Citadines ini hotel tapi konsep bedroomnya semi apartemen gitu kali ya. Nah, sebelum check-in aku mau kasih tahu nih, kalau di video ini aku nyobain stay di kamar yang agak rahasia dan gak banyak orang yang booking dengan tipe kamar ini. Rahasia? Rahasia gimana maksudnya bang? Soalnya kamar ini gak bakal bisa kalian booking via website-website OTA. OTA apaan bang? Googling lah, nanya mulu dah. Oh, hell nah. Jadi kamar ini eksklusif banget dan cuma bisa dibooking via official website Citadines. Nama tipe kamarnya One Bedroom Executive. Dan di antara ratusan kamar di Citadines Kuta Beach ini, hanya ada 9 kamar dengan tipe seperti ini. Penasaran apa bedanya sama kamar hotel pada umumnya? Kita langsung check in dulu. Yuk! Oh iya, atas nama siapa? Atas nama Rian. Begitu masuk area lobby, ukurannya nggak terlalu luas sih. Dan disediain banyak kursi dan meja untuk tamu yang datang. Tapi di bagian samping lift juga ada lobby lagi yang cukup luas dengan banyak sofa. Seperti biasa, pas check-in kalian bakal diminta ID card dan tanda tangan form. Abis check-in, kalian bakal dapat key card dengan nomor kamar kalian. Nah, kamarku ada di 404. Untuk naik ke lantai 4, kalian bisa naik lift. Jangan lupa tap dulu key card-nya di sensor yang ada di sini, baru kalian pencet lantai yang mau kalian tuju. Sekarang ini aku sudah sampai di lantai 4 dan kamarku ada di 404. Nih, 404. Kita langsung masuk yuk. Wow. Wow. Gila, kamarnya gede banget, coy. Kamarnya gede banget, parah. Sekarang aku udah enggak sabar buat nge-review. Kita lihat yuk di dalam kamarnya ada apa aja. Kamar dengan tipe one bedroom eksekutif ini luasnya 56 meter persegi. Wow, gede banget. So far aku bikin video review hotel, nggak pernah review kamar hotel segede ini. Kita langsung mulai dari pintu masuk aja ya. Di sini ada kitchen dan dining area. Di sini ada kulkas dua pintu, yang di bawah untuk pendingin, lemari es, dan yang di atas itu freezer. Jadi kulkas ini bisa kalian pakai buat nyimpan makanan atau minuman. Dan di sebelahnya ada microwave, lengkap sama gloves-nya. Di bawah microwave yang tadi, ada mesin cuci. Dan mesin cucinya ini tipikal yang front load. Ukurannya juga lumayan besar, bisa muat sampai 7 kg. Dan nggak cuma itu, kalian juga udah dikasih sama deterjennya. Kalian bisa cuci baju dengan menggunakan mesin yang ada di sini tanpa pakai laundry service-nya. Geser lagi ke samping, di sini ada kitchen, ada satu kompor elektrik juga, di sebelahnya juga sudah ada kitchen sink, dan di sini udah ada cutlery buat makan, ada pisau, sendok, kemudian garpu, dan ada rak piringnya juga. Nah, yang keren nih, di bagian atas, kalau kalian lihat ini kan simpel banget, tapi di dalam remarinya ini teman-teman ternyata full equipment, jadi ada mangkok, ada piring, dan semua peralatan makan yang kalian butuhkan. Bahkan ada talenannya juga. Mau masak apa coba? Nani? The Swedish chef is back everybody. Jadi kalian kalau mau masak heboh di sini juga bisa. Masak sayur sop, sayur bayam,
sayur kangkung, sayur oyong, dan lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. He's never say nothing but the bitch lasagna. Di sebelahnya kitchen, di sini ada meja makan. Habis masak, makannya di sini. Enak banget kan? Dan di sebelahnya seperti biasa, di sini ada tempat minum-minum. Jadi sudah sediain gula, kopi, dan teh, dan 4 botol air mineral. Dan juga ada pemanas airnya. Lanjut lagi ke dalam, di sebelahnya meja makan, di sini ada living room, ada sofanya, coffee table, dan televisi yang lumayan besar di sini. Jadi kalian bisa nyantai duduk-duduk. Dan di bawahnya TV, di situ juga ada DVD player. Buat kalian yang bingung cara pakai alat-alat yang ada di sini, seperti yang ada di kitchen, terus kemudian cara pakai mesin cucinya dan lain-lain, jangan khawatir karena di sini udah ada guidance-nya. Jadi di sini ada buku panduannya buat kalian yang bingung cara pakai microwave-nya, kemudian kompor elektrik, mesin cuci dan lain-lain. So, buat kalian yang bingung, kalian bisa baca-baca buku ini dulu, ada di atasnya coffee table bagian living room. Dan nggak cuma itu, di sini juga ada remote TV, remote DVD, dan satu lagi ada room service. Jadi kalian di sini bisa order makanan dan minuman. Jadi di ruangan ini juga ada menu food and beverage yang bisa kalian order buat in-room service-nya. Di bagian living room-nya juga ada lampu yang agak melengkung gitu. Ukurannya lumayan besar ya. Ada satu kursi puff di depannya TV. Dan di sebelahnya living room adalah master bedroom-nya. Ini teman-teman, jadi di sini hanya ada satu bedroom, tapi ini ukurannya king size, jadi gede banget. Dan di bednya itu ada 4 bantal. Di sebelah bednya, di sini ada kayak speaker, bisa jadi alarm juga, dan bisa kalian konekin ke iPhone atau iPod kalian. Jadi di depannya bed ini langsung jendela. Sekarang aku mau lihat view-nya kayak gimana. Yuk. Kalian kalau tidur di bednya itu, view-nya itu langsung menghadap ke pantai. Nah, ini bakalan keren banget kalau pas sunset, karena Pantai Kuta ini menghadap ke arah barat. Emang sedikit agak panas sih, tapi view-nya bakalan keren banget. Nah, habis dari bednya yang tadi, kita mundur lagi ke belakang. Di belakangnya bed, itu ada meja kerja. Jadi di sini kalian bisa buat pakai naruh laptop, kalian bisa ngerjain sesuatu, nulis, dan segala macam. Di sini juga ada teleponnya. Dan di mejanya ini bisa kalian buka. Yang lucu di dalamnya mejanya ini ada cerminnya, teman-teman. Buat apa ya? Dari tadi udah muter-muter di kamar ini, tapi sama sekali nggak kelihatan kamar mandinya ada di mana. Kalian bisa lihat di belakang aku sini ada kayak lemari gitu yang gede banget. Jadi kayak dibagi jadi 3 kompartemen gitu. Yang pertama di sini kalian bisa pakai buat naruh pakaian kalian. Dan di bagian bawahnya juga ada brankas dan sandal hotel. Kemudian satu lagi di sini ada lemari buat nyimpan pakaian juga. Jadi di sini ada hangernya dan ada setrika dan meja setrikanya juga, teman-teman. Kamar mandinya ada di mana, Bang? Kamar mandinya ada di sini, teman-teman. Nih. Tuh. Jadi di tengah-tengahnya 2 lemari itu ada pintu menuju kamar mandi yang nggak terlalu kelihatan ya, karena bentuknya itu sama persis dengan lemari yang ada di samping-sampingnya. Nah, sekarang kita masuk ke kamar mandinya. Ini kamar mandinya ukurannya menurut aku sih nggak terlalu besar ya, teman-teman. Tapi di sini ada bathtubnya loh. Jadi menurut aku ini udah cukup mewah sih. Untuk wastafelnya ada di sini dan udah disediain sabun sama shampoo. Ada cermin juga yang ukurannya cukup besar. Dan untuk kloset duduknya ada di sebelah sini. Sedangkan untuk handuk dan hand towelnya letaknya ada di atasnya kloset. Dan di sampingnya lagi, di sini ada tempat kalian buat naruh pakaian kotor. Oke guys, aku udah ajak kalian buat room tour di kamarnya. Sekarang aku mau ajak kalian buat keliling di sekitar hotelnya. Kita lihat ada fasilitas apa aja. Sekarang aku ajak kalian ke lantai 1. Ada satu hal yang unik yang mungkin cuma ada di hotel ini aja. Di lantai 1 ada ruangan khusus namanya laundry room. Tamu-tamu yang stay di sini boleh pakai mesin cuci yang ada di sini buat nyuci pakaian mereka. Dan it's free, teman-teman. Totally free, jadi gratis. Kalian boleh cuci pakaian kalian sendiri di sini, tapi self-service ya. Dan untuk deterjennya, kalian bisa beli di front office. Oke, keren banget kan? Masih di lantai 1, di depan laundry room ada fitness center. Selain ada ruang laundry room yang tadi, di sini juga ada fitness center, teman-teman. Dan fitness centernya ini ukurannya lumayan besar. Menurut aku ini gymnya oke banget sih.
cukup worth it dan alatnya lengkap. Lanjut ke lantai 2, di sini ada Brass Asian Eatery. Tapi tempat ini dipakai untuk breakfast tamu hotel aja. Dan kalau siang gini kosong. Jadi kita kesini lagi besok aja ya waktu breakfast. Nah, sekarang kita ke lantai rooftopnya. Di sini ada Sea Sky Rooftop Lounge yang open untuk lunch dan dinner. Area lounge-nya cukup luas dan desain arsitekturnya cukup unik ala-ala atap rumah tradisional yang pakai jerami gitu. Aku kira ini asli loh. Ternyata ini sintetis, teman-teman. Tapi beneran kayak asli ya. Coba lihat tuh. Aku kira ini asli. Di bagian lantai paling atas dari Hotel Citadins ini ada rooftop lounge namanya Sea Sky. Kayak bar gitu sih. Terus mereka cakep banget view-nya karena menghadap langsung ke Pantai Kuta. Wow. Selain serve untuk makanan, di sini juga ada mocktail, koktail dan lain-lain. Nanti malam rencananya aku juga mau cobain buat makan di sini. Aku mau kasih lihat ke kalian kayak gimana makanannya. Tapi kalau pas sore-sore kayak gini, keren banget teman-teman view-nya karena tuh kalian bisa lihat di belakang aku. Langsung menghadap ke pantai, jadi view-nya cakep banget. Tapi memang sedikit agak panas sih, soalnya kan mataharinya langsung terik banget ya. Ini aja aku hampir nggak bisa melek nih. Dan di samping rooftop bar-nya ini ada swimming pool. Nah, swimming pool-nya itu ada di belakangku situ, teman-teman. Nah, kalau pas sore-sore kayak gini, cukup banyak yang berenang di swimming pool-nya. Untuk ukuran swimming pool-nya, menurut aku lumayan besar ya. Dan nggak terlalu dalam, tadi aku lihat kedalamannya 1,2 meter. Dan kalau pas sore-sore kayak gini, cakep banget kalau kalian mau berenang di sini. Karena ini udah jam 5:30 dan bentar lagi sunset. Jadi mataharinya tuh bagus banget, langitnya juga bagus banget. Sebelahnya swimming pool ada jalan setapak kecil yang bisa kalian lewati. Nah, kalau kalian lewat situ, kalian akan sampai di kids playground. Jadi di bagian atasnya itu ada tempat bermain anak-anak. Ya walaupun kecil, tapi lumayan lah ya kalau misalkan anak kecil, jadi ada tempat buat main. Kalau kalian duduk-duduk di rooftop lounge-nya ini, view-nya asli keren banget. Kalian bisa lihat langsung Pantai Kuta dari ketinggian. Dan dari sini aja, dari Hotel Citadins ini yang letaknya ada di depannya Pantai Kuta, patung GWK itu kelihatan loh teman-teman. Padahal jaraknya ini dari situ paling sekitar 15-20 km mungkin ya. View-nya keren banget dari sini. Nah, Kuta Beach-nya yang itu, Pantai Kutanya. Jadi kalau sore-sore cakep banget karena sunset-nya ada di sono. Karena Pantai Kuta kan menghadap ke barat ya, jadi kalian bisa lihat sunset dari sini. Dan beginilah suasana hotelnya ketika malam hari. Lampunya pada nyala dan di rooftop lounge yang tadi ada live music-nya. Sesuai janji aku yang tadi, aku mau cobain makan di rooftop lounge-nya. Di sini aku pesan sop buntut. Dan untuk minumannya, aku pesan mocktail Sea Sky Dragon Star. Kok namanya kayak game anime di HP ya? Isi sop buntutnya ada daging ekor sapi yang melimpah, kentang, wortel, cabai, tomat, dan disiram sama kuah sapi yang super gurih. Sedangkan di nasi putihnya ada kecap, sambal, jeruk limau, mix salad, dan pastinya ada emping juga. Makan sekali! Sorry banget ini kalau suaranya agak kenceng karena di belakang aku sekarang lagi ada live music. Jadi memang di sini tiap hari ada live music jam 7 sampai jam 9 kalau nggak salah. Dan mukaku jadi biru banget ya, karena di situ ada lampu yang biru, teman-teman. Jadi emang mukaku jadi biru, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita langsung cobain aja sop buntutnya. Yuk, aku mau cobain kuahnya dulu ya. Makan. Wah, nggak ngerti lagi deh, luar biasa nih. Aduh, kebetulan pas lapar banget. Dari tadi siang belum makan coba. Ini aku cobain daging sapinya ya. Makan. Kalau untuk harganya sih tadi 100 ke atas ya. Bisa dibilang lumayan mahal. Cuman kalau kalian lihat porsinya, serius ini banyak banget. Kalian bisa sharing buat 2 orang sih. Tapi aku gak rela buat sharing. Enak banget parah. Kalian bisa denger kan, sekarang lagi ada live musiknya. Jadi abis makan ini aku rencananya mau karaoke sebentar. Yuk. Saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian di
Sebenarnya sih abis ini mau berenang, tapi di sini poolnya jam 10 malam udah ditutup. Ya nggak jadi deh. Dan abis ini langsung istirahat. And see you tomorrow guys. One eternity later. Good morning guys. Sekarang ini masih jam 6 pagi dan sekarang aku sudah ada di Pantai Kuta. Nih buat teman-teman yang penasaran, Pantai Kuta kalau pagi kayak gimana sih? Nah, kayak gini nih. Jadi sepi banget, sama sekali enggak ada wisatawan. Kebetulan juga semalam hujan dan sekarang ini masih agak gerimis. Ke pantai pakai sandal hotel coba. Jadi basah semua kan? Nih, pantainya keren teman-teman. Tuh. Kalau pas pagi kayak gini, benar-benar sepi banget, enggak ada orang. Dan pantainya itu jadi kelihatan bersih karena kebetulan bulan Desember ini nggak ada sampah kiriman, jadi pantainya lagi bersih banget tuh. Cakep ya? Mataharinya di situ, sunrise-nya. Dan sebentar lagi aku mau breakfast. Breakfastnya ada di lantai 2 dari Hotel Citadins dan kita langsung ke sana aja. Yuk. Bang, Wonder Woman-nya di mana, Bang? Kok nggak ikut? Wonder Woman? Oh, dia lagi semedi di Goa. Di Goa? Goa mana bang maksudnya? Goa ini nih. Damn! Seperti yang aku bilang kemarin, breakfastnya di Beras Asian Eatery di lantai 2. Di sini ada area indoor dan outdoornya untuk smoking area. Sedangkan untuk menu makanannya, komplit ala buffet. Ada nasi goreng, mie goreng, pancake, roti, rolls, salad, dan lain-lain. Tapi di sini aku ambil baked beans, potato wedges, scrambled egg, ayam serundeng, dan yang gak boleh ketinggalan, bakwan jagung. Tada! Yuk, sarapan yuk! Makan. Ini yang selalu bikin ngiler potato wedges nih. Paling suka kalau kentang dibikin potato wedges, enak banget. Guys, potato wedgesnya nih guys, nih colek sama saus baked beansnya. Makan. Nih bakwan jagungnya nih, bakwan jagung. Kalau orang Indonesia pasti nggak bisa lepas sama bakwan jagung. Ini bakwan jagungnya crispy banget teman-teman. Jadi kayak di bagian luarnya itu garing banget. Mungkin baru selesai dimasak ya. Jadi masih agak sedikit panas dan crispy banget di bagian luarnya. Enak. Wih, ada serundingin juga di bagian atasnya tuh. Gurih banget karena ada serundingnya. Enak. Terus ayamnya tuh bagian luarnya tuh kayak garing banget teman-teman. Sarapan udah, perut udah full tank. Istirahat sebentar, habis itu turun ke lantai 1 buat olahraga secepat kilat, terus nyabur deh. Yang aku suka kalau kolam renangnya ada di rooftop kayak gini adalah view-nya kece parah. Dan paling enak kalau renangnya jam 8 sampai jam 9-an, karena nggak terlalu rame dan mataharinya juga belum terik. Kerennya adalah view-nya di sebelah situ, itu langsung Pantai Kuta teman-teman, jadi kelihatan jelas banget. Karena sekarang ini udah hampir jam 9:30, jadi agak silau mataharinya. Walaupun agak mendung sebenarnya ya, tapi agak silau. Keren sih, tapi kolamnya. Walaupun ya rada-rada jadul gitu, bukan kolam yang baru ya, cuman cukup keren sih menurut aku. Karena ukurannya lumayan gede teman-teman. Jadi view-nya di situ genteng. Sono langsung pantai tuh. Wow, keren banget kan? Berenang sambil nge-vlog, kameranya jatuh gimana? Mampus deh. A few moments later. Okay guys, mungkin gitu dulu review aku untuk Hotel Citadins ini. Lokasinya strategis banget, ada di persis di seberangnya Pantai Kuta. Atmosfernya nggak fancy-fancy banget sih, nggak seperti kayak hotel-hotel fancy-fancy yang udah pernah aku review sebelumnya. Experience aku di sini luar biasa, breakfastnya juga aku suka. Dan satu lagi yang aku suka adalah sop buntutnya teman-teman. Yang kemarin malam itu sop buntutnya luar biasa. Itu wajib banget buat kalian cobain, oke? Aku juga pengen tahu pendapat kalian tentang hotel ini. Jangan lupa tinggalin di komen di bawah. Dan mungkin di antara teman-teman juga banyak yang udah pernah stay di sini. Jangan lupa juga komen di bawah, share pengalaman kalian dan aku pasti baca komen kalian satu-satu. Oke? Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review,
tinggalkan komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe guys, subscribe. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Oke guys, sekarang klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di @abnormaltravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Okay, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye bye. It'll leave you balanced. All with the nasty.